Assalamualaikum. Selamat pagi. Nama anggota tubuh. Nama anggota tubuh, nak. Okay. Nama anggota tubuh. Ini yo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nama anggota tubuh ngono ya. Ayo, yuk dimulai. Oke, assalamualaikum dulu oke. Diulangi tuh assalamualaikum. Aku gak iso. Iso diajari oma ya pelan-pelan. Ayo dari assalamualaikum dulu yuk. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, suaranya harus sing keras. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama anggota tubuh saya. Nama anggota tubuh saya adalah mulai dari kepala. Kepala, telinga, hidung, mulut, sini. Tangan, terus ini apa? Mata, terus? Pundak, pundak, terus? Yang bawah namanya apa? Kaki. Yes. Terus, sekarang siap nyanyi? Siap! Oke, nyanyi ya. Yuk, mulai. Dua, ayo nyanyi. Dua mata saya. Hidung. Hidung. Saya satu. Hidung saya satu. Dua kaki saya. Dua kaki saya. Pakai sepatu baru. Pakai sepatu baru. Dua telinga saya. Dua telinga saya. Yang kiri dan kanan. Dan kiri dan kanan. Satu mulut saya. Satu mulut saya. Tidak berhenti makan. Tidak berhenti makan. Nyanyi sendiri bisa? Gak bisa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo assalamualaikum dulu. Ayo pinter. Oke. Cek nang selesai. Ayo assalamualaikum oke. Assalamualaikum. Langsung kena rek. Ini. Ayo assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Ulang-ulang lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Fungsi tangan dan kaki adalah? Fungsi dan kaki dan tangan. Fungsi tangan dan kaki, nak. Fungsi tangan, tangan dan kaki adalah fungsi tangan untuk apa aja? Menulis, terus menggambar, terus nyapu. Terus untuk makan. Fungsi tangan dan kaki adalah fungsi kaki
dan tangan adalah tangan untuk makan dan nyapu dan gambar. Terus fungsi kaki adalah jalan untuk berlari. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 1, 2, 3 lagi. Assalamualaikum. Rek, ambil mas nonang kini, Rek. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Ayo dibaca, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kul wawaw ahad. Allahu samad. Yang nyalit. Walam yulad. Walam yakulahu kufuwan ahad. Sita. Ciri-ciri saya. Saya memiliki rambut bergelombang. Dan tubuh saya. Gembul. Gembul. Masa ngono? Ini saya memiliki. Ciri-ciri saya adalah duduk anak, duduk singanteng. Duduk singanteng. Yo, aku ini ciri-ciri saya adalah ojok mainan iki, daring si An. Ciri-ciri saya adalah Rambut saya bergelombang. Dan Tubuh saya Agak gemuk. Cili-cili ibu saya Berhijab. Dan berkulit sama matang. Ciri-ciri ayah saya Bertubuh kurus. Dan berkulit gunding langsat. Terima kasih. Sik. Terima kasih. Sik tak lagi terima kasih. Assalamualaikum dulu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini. Saya akan bercerita tentang mainan kesukaan saya. Mainan kesukaannya Adik, mainan apa? Ada bentuk kotak. Itu namanya apa? Pop it. Mainan kesukaan Adik pop it. Kenapa suka pop it? Soalnya aku suka pop it. Nah iya, kenapa kok suka pop it? Dibeli no bunda ame oma. Terus cara mainnya gimana? Dipetes. Kasih lihat gimana. Gini. Kasih lihat gimana cara mainnya. Oh, dipetes gitu. Itu bentuknya apa? Kotak. Terus warnanya ada warna apa aja? Merah. Terus itu apa? Habis merah itu apa? Ini? Oh. Oranye. Yang ini? Kuning. Terus ini? Apa ini? Hijau. Terus? Ini warna apa? Biru. Terus ini? Warna kuning. Ungu. Warna ungu. Terus yang satu bentuknya apa itu pop ini? Kodok. Bentuknya kodok. Cara mainnya gimana?
Sama, dipencet-pencet. Iya. Udah bilang itu tadi. Itu tadi mainan. Mainan kesukaan saya. Kesukaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.